Ini kita sedang jalan-jalan pagi, jam 6 pagi di kota Jogja. Kita melewati jalan Ciritiro. Sebelah kiri saya ini rumah sakit Pantirape. Sebelah kanan saya ini SMP Negeri 1 Yogyakarta. Jalannya masih lengang, banyak orang-orang jalan dan banyak orang-orang yang baru mulai untuk pergi ke sekolah. Hari ini hari Sabtu, jadi masih di jam segini masih cukup landai lalu lintasnya. Saya akan belok ke kiri, melewati Indraloka. Ini homestay yang cukup lama di Jogja. Melewati Neutron, ini adalah jalan Kartini. Kita akan belok ke sini. Nah, karena masih pagi, kita boleh melanggar jamnya tadi. Seharusnya nggak boleh ke sini. Ini ada beberapa kafe-kafe. Ini ada Java Putri, Janahara, dan beberapa tempat nongkrong yang lain. Nah, ini nggak tahu ini untuk apa. Kayaknya untuk hotel. Dan sebelah kiri saya adalah SMA Negeri 9 Yogyakarta. Dan kelihatan siswa-siswanya belum banyak yang datang. Ini daerah Sagan, Jogja. Kita belok ke kanan dan tembus ke Jalan Jenderal Sudirman. Gedung besar sebelah kanan saya ini adalah Bank BCA Pusat Jogja, Jalan Jenderal Sudirman. Lalu itu yang ada di selatan jalan itu adalah Rumah Sakit Bethesda. Ini Jalan Sudirman. Di depan itu adalah perempatan Korem Lama. Korem Lamanya sekarang jadi museum. Nah, kita masuk ke komplek Bank BCA untuk melakukan transaksi tunai di sini. Oke, saya mau masuk dulu.